siji loro telu astane sideku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli limo lenggae sing toto ojo pada sembrono mundak ora biso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru, anak terhebatnya SD Muci. Salam semangat. Nah, ketemu lagi dengan Bu Guru Tati pada pembelajaran bahasa Jawa. Sudah siap? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan tentunya kalian itu selalu semangat. Anak-anak Bu Guru, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kalian mempersiapkan yang pertama yaitu alat tulis kalian. Apa saja? Buku, pensil, penghapus. Iya, pinter. Yang kedua, supaya bernilai ibadah pembelajaran hari ini, marilah kita selalu membaca doa. Awali kegiatan ini dengan membaca doa. Mari anak-anak Bu Guru, semangat untuk berdoa. Bu Guru, hitung ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan memberikan pelajaran bahasa Jawa yaitu tentang suara jejeg lan suara miring. Anak-anak hebat, siapa yang sudah tahu apa itu suara jejeg lan suara miring? Oh, ada yang sudah tahu, pinter. Suara jejeg yaitu suara sing pangucapane itu pada baik karo tulisane. Ya, sepindah malih, suara jejeg yaitu suara sing pangucapane pada baik karo tulisane. Nah, di bahasa Indonesia, suara itu adalah aksara. Ya, aksara itu suara, yaitu ada yang namanya huruf vokal. Lihat mriki niku aksara. A, I, U, E, O. Nah, niku nggih. Nah, suara jejeg tulodone. Contone tulodo. Tulodo kuwe nopo lare-lare? Tulodo kuwe contoh. Contoh utawa tulodo suara jejeg. Suara jejeg A. Nggih, contone sapa? Ana. Nggih. Nomor kali. I, suara jejeg I. Contone serabi, legi. Kaping telu, suara jejeg U. Contone pitu, mlaku. Sing kaping sekawan, suara jejeg E. Dadine sate. Contone pete. Nomor gansal, suara jejeg O. Contone tulodone kebo, ijo. Yang kedua itu ada yang disebut suara miring. Ya. Apa kue suara miring? Suara miring
miring yaitu suara kang pangucapane utawa macane ora podo karo tulisane. Bu guru ulang, bu guru ambali sepindah malih. Suara miring yaitu suara kang pangucapane utawa tulisane ora podo karo tulisane. Tulodo, contone, yo, bapak, nggih, adik, nggih, adik, tulisane nggih, adik, bebek, mboten bebek, nggih, tapi bebek, adoh, tarung, sampun? Lare-lare pun ngertos? Iya, pinter. Alhamdulillahirabbil alamin. Lare-lare niku sampun saged mbedakaken napa niku sing jenengane suara jejeg lan suara miring. Suara jejeg kuwe suara sing pangucapane utawa macane padha bae karo tulisane. Lan suara miring kuwe suara kang pangucapane utawa macane ora podo karo tulisane. Iya, hebat. Anak-anak, di akhir pembelajaran, evaluasi hari ini adalah kalian menuliskan kata-kata utawa ukara ingkang guru tulis niki. Sing pertama, sing kaping sepisan, yaitu rebo. Terus sriping, siwur, meja, kursi. Sampun? Lah, sesampune niku dikirim ke grup kelas masing-masing. Masih ingat? Kelas 1A dengan Bu Tati, kelas 1B dengan Ibu Rara, dan kelas 1C dengan Ibu Arum. Semangat anak bu guru yang soleh dan soleha. Manjada wajada. Kalau kalian berusaha, pasti bisa. Bersungguh-sungguhlah kalian. Bu guru akhiri, sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Bu guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.